Oke, selamat sore guys. Balik lagi ya sama King Mobilindo. Enaknya kita nyepir mobil apa ya? Tapi dengar-dengar tadi ya, ada mobil unik lagi yang masuk di showroom kita, guys. Apa ya kira-kira? Mending kita tanya sama Ko Andri. Wah, ini Ko Andri minggu-minggu ada di showroom ini, guys. Ini lagi ngapain, Ko? Menikmati hidup. Menikmati hidup. Oh, ngopi, guys. Setiap minggu ngopi. Kalau orang lain minggu weekend, kalau saya minggu tetap kerja. Ya kerja. Nah, jangan ada pertanyaan sudah ke gereja apa belum. Saya ke gereja apa enggak, enggak perlu izin kalian. Yes. Iya. Lah ini mobil antik yang di info tadi mobil apa itu, kok? Ini dong. Oh, ini, guys. Ini cepet-cepetan nih, buru-buruan ya. Bentuknya, guys. Tahun 2012. Kalau enggak 12, 13 lupa. Oke, 2012 atau 13 nanti lupa, kita info. Barusan masuk semalam soalnya. Barusan masuk semalam ini. Ini berarti mentah ya, kok ya? Mentah. Barusan masuk semalam. Oh, guys, ini mentah semua loh. Bisa dilihat sendiri ya. Utuh, guys. Enggak ada yang sepet-sepet. Kondisi nanti hampir boleh dikatakan no spet. Oh, hampir. Hampir dikatakan no spet. Paling spet bumper-bumper aja. Kilometer 70.000 record asli. 70.000, guys. Record, guys. Kunci serep ada, buku servis ada, manual book ada, pokoknya super-super komplit dan lengkap. Komplitan, guys, ceritanya, guys. Wah, mantul. Ini langka ini, kok. Langka, bener ya? Antik ini. Ini mobil langka. 2000. Ini, lihat, tuh, barangnya loh, guys. Bisa dilihat ya dari samping. Ya, paling lecet-lecet ini. Gini nanti kita betulin lah. Ini kan lecet-lecet nih. Oh iya, kita betulin. Ini lecet-lecet. Loh, kalau sama saya fair aja, mentah tuh duit lecetnya. Iya, masih ya, mentah. Kalau yang lain apa berani? Shooting kondisi masih lecet-lecet. Nah, sudah dibersihin semua, sudah disepet, baru di shooting. Kalau saya lecet-lecet gini enggak shooting. Ini masih ada ya. Minor-minor gini. Mana ada ya? Ini enggak ya? Ya paling itu toh. Ini enggak ada. Ya. Aman. Aman. Samping kanan aman, guys. Dueng, kaleng dueng. Kaleng dueng semua enggak mungkin ada jebol. Kita spill dalamnya aja. Karena mobil kalau kilometer rendah, itu patokan jangan luar. Dalam, kok ya? Dalam. Dalam ya. Luar itu bisa disulap. Ya. Tapi kalau dalam susah. Yuk, kita spill dalamnya, guys. Waduh, dapat lagi nih mobil yang bagus, guys. Murah pastinya ini. Lihat, ini belum dihidupin aja mewahnya kayak gini ya. Iya, ini bus langsung disambut lampu-lampu 3D, guys. Di bagian dashboard. Keyless ya. Keyless. Dua. Kuncinya dua, guys. Oh, STNK nggak ada di sini, kok. Kita coba hidupin ya. Siapa tahu starterannya agak bududududu gitu ya. Ini ya, sensor-sensor ya hidup semua ya. Yes, ini tampilannya seperti ini ya. Mantap, keren. Kilometer tuh lihat tuh, 73.000. Kilometer 73. Langsung serem, guys. Mantul. Tip masih bawaan. Tip pioner, guys, kalau Mazda Biante itu bawaan. Yeah. Rawat nih, kok ya. Ini loh, kita nggak bisa nyuri dari setirnya. Ini kan setir masih kulit asli dari bawaannya ya. Ya. Dan ini warnanya kan kita pakai logika ya. Kita pakai logika. Setir ini warnanya krem. Kalau mobil ini kilometernya sudah banyak, logikanya dengan warna krem ini pasti sudah hancur pudar. Oh iya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, ya kan? Nih lihat, masih kayak gini. Ini ya juga masih kayak gini. Ini guys, setirnya aja masih. Kilometer bener-bener real 70.000. Ada kerut-kerutnya. Ya, lihat di dalamnya. Ya. Masih kotor ya itu, guys. Nanti dibersihin. Wah, gampang itu. Enteng kreweng. Ini kitab-kitabnya. Ini guys, kitabnya nih. Kita buktikan ya. Dibuka. Oh, Andre. Ini buku servis. Buku manual. Nganu manual book. Ini buku servisnya. Servisnya nih, guys, masih ada juga. Ya, servis record semua lah ini dari baru lah. Boleh sekalian cek sendiri di Mazdanya dah. Kalau kilometer nggak asli, gratis dah. Gratis ya, ada asli ya. Nah, ada dempul gratis, ada bekas tabrak gratis, kilometer putaran gratis dah. Terserah kamu semua dah. Cuma ini buruan loh ya. Buruan ini barang langka. Barusan masuk. Barusan masuk. Senin kita rencana masuk ke itu tadi yang lecet-lecet itu. Oh, diperbaiki ya. Jadi, ya,
Jadi kalau mau langsung segera hubungin call center. Tapi kamu juga sama aja. Sekarang ini banyak sekali komen-komen WA gak direspon, WA gak direspon. Malu saya tak bilangin. Parah kamu, sumpah. Ini ya, Mas Dabiani itu asiknya ini. Kamu bisa gak view ininya nih? Yeah. Wet gitu. Wet gini ya. Tampilannya atas itu ya Pak, speedometer itu. Enak banget itu. Iya, yeah, guys, ini adem, kayak, keren gitu loh. Kayak lagi di pesawat loh, guys. Terus luas ya kok kacanya kok. Yeah. Jadi enak loh untuk pandangan itu. Waduh. Harga kita buka berapa ya? Yang ditunggu-tunggu nih guys. Satu berapa ya? 139 aja deh. 139. Nego tipis ya, nggak tipu banyak. 139, 149. 139 kredit ya guys ya. Nego. Pokoknya harga King Mobil Indo selalu kredit plus 10 juta harga guys. Oke. Jadi jangan, oh nganu kreditnya harganya itu tipu harga kredit ya betul. 139. Tapi harga gasnya 149. Oh, jadi ya. Gitu, guys. Amres ada semua ya. Ini ada ini. Masih kenceng semua nih, enggak ada yang dol. Lebay. Ya toh? Biasanya kan sudah pada letoy-letoy gitu. Iya. Yeah. Ya. Power apa namanya? Sliding door kiri kanan ya. Oh iya. Bisa lewat kabin, bisa lewat kunci, ya, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Saya coba lewat kabin ya ini ya. Kanan. Masih normal semua ya. Normal kok. Kita coba yang kiri. Mana kirinya kok enggak bisa ya? Oh, bisa. Keren ya. 139. Sudah naik mobil serasa Alphard. Serasa Alphard. Jangan dibandingin sama Sienna, jangan dibandingin sama Fit ya. Enggak kelasnya. Betul. Biante kelasnya Serena. Nahuan. Nahuan. Oke. Okay? Kalau sama Fit Sienta, jauh ya. Oh, ini CC 2000. 2000 CC, guys. Ya. Cukup harga 139 kamu sudah naik anaknya Alphard. Anak. Bukan cucunya loh, anaknya. Anak, kalau ya. Fritz sama Sienta kan cucu. Cucu. Kita lihat belakangnya yuk. Lampu belakangnya juga keren soalnya. Nih, guys. Kita cek belakangnya. Tuh, ini bagian sampingnya keren. Putih, bersih, guys. Iya. Nih, guys, belakangnya. Kayak mobil mahal. Ya memang aslinya memang mobil mahal ini. Mantap, guys. Mewah. 139. Mewah, guys. Mewah sekali. Harga kalian. Ya. Acep hidup ya. Acep hidup itu. Panjang. Wis. Tiga seatnya juga enggak yang terlalu mepet ya. Ya, tiga seatnya juga tidak terlalu mepet. Ini juga bisa mundur. Bisa mundur. Ya kan, sudah ada, ya ini bonus-bonus subwoofer. Tenang kalau beli di King Mobil Indo, ada subwoofer, ada power, ada apa. Enggak kita lepas. Bonus buat kalian semua. Bonus, pokoknya. Oke guys, ya. Ya, duluan ya. Langsung aja. 139, kamu sudah bisa naik mobil, serasa naik anaknya Alphard. Anaknya Alphard, guys. Ya. Mantap memang, guys. Siap. Servis juga nggak mahal karena ini belum kayaknya murah perawatannya ya. Jangan nanti yang bilang ya perawatannya mahal, no, ini belum kayaknya. Oke, siap tuh ya guys ya, dari sepil sama Pak Andri nih, mumpung masih ada unitnya, kalian bisa langsung datang aja ke showroom guys buat test drive, coba unitnya boleh, lihat unitnya boleh, kalian mau langsung DP juga boleh karena unitnya terjamin ya. Pasti terjamin kilometer 75.000 itu, waduh, gak jarang guys. Sensor-sensor juga nggak ada yang hidup ya, pasti. Oke, itu ya guys ya. Ayo buruan, kalau kalian kelamaan pasti ketinggalan lagi nanti guys. Sat-sat aja ya guys ya untuk yang satu ini. Sikat guys. Woi, sore-sore nih. Loh kok, jangan pulang dulu toh kok. Kita kan udah 2 hari nggak ngonten nih kok. Ya kamu keset toh. Kok keset? Nggak keset toh kok. Nggak keset loh. Sekarang masuk segini banyaknya kok nggak dikonten-konten. Nah itu, kamu. Itu kok di lapangan ramai banget kok. Ya kok kita hari ini ngonten tuh kok. Ngonten apa? Apa ya gue naik kok. Kita kemasukan CHRV ya. Ini ada HRV masuk. HRV itu guys, HRV. Sama. Ini nggak bisa masuk juga nih. Wis. Apa ya ini ya, ayo tebak guys, ini apa ini? Apa toko itu kok? Hah?
Itu mobil apa ya kok? Navan. Yang mana ya kok? Navan aja ya kok? Navan aja. Oke, gas kan kok? Gimana kok? Navan. Bagi kalian ya yang mau cari Innova, tolong dipertimbangkan satu kali lagi. Tuh. Dipertimbangkan kok. Nah, biasanya kalau orang beli Innova itu kan sudah tidak ada lawan. Uh-uh. Tolong dipertimbangkan sekali lagi. Gimana toh kok? Oke, sini. Waduh, ada apa nih guys? Kok yang mau beli Innova dipertimbangkan lagi nih? Navan. Produk dari Toyota. Innova produk dari Toyota toh kok? Innova bensin. CC berapa? 2000. Ini CC? 2000. Berarti mesin sama? Sama, mesin sama. 2000, sama-sama dari Toyota. Berarti mesinnya Innova bensin sama mesin Navan itu sama? Sama. Oke? Okay? Oke. Satu poin dulu ya. Iya kok. Ini kita buka di angka 150-an. Tuh, 150-an ya? Ya. Innova 2000 sama ya, kita ambil ya 13 ya. Berapa? 13 paling kan 160-170 ya kok? 160-an ya? Iya. Aja kok 110, 160-an aja. 160 tuh. Nah, udah selisih 10 juta. Selisih 10 dengan juta. Merek yang sama, mesin yang sama. Oke? Oke. Kita ngomong lagi sekarang fasilitas. Fasilitasnya? Katanya dulu aja, lampu sudah. Proyektor. Proyektor. Innova yuk dulu. Innova? Masih. Kuno. Ini, apa ini? Ini. Bagus, tapi kan kamera 360 ternyata belum. Alphard ya kamera 360. Kamera 360 ya. Alphard guys. Ya kan? Itu kuncinya tak bawa enggak ya? Ini kok. Oh, ini kuncinya. Nah, kuncinya udah gini. Kayak Alphard tahun 2010 lah ya. Betul. Ya. Ini berarti sebelah dibuka dulu. Kiri. Buka dulu sebelah kiri, gadget. Istimewa 150. Innova masih harus buka sendiri. Betul. Ya. Yang sebelah kanan kita buka. Kanan dibuka, terus partunya sama-sama 7 seat. Sama-sama 7 seat. Ya kan? Tempat duduk pasti beda jauh, karena ini sudah captain seat. Captain seat, Innova juga captain seat tapi yang tipe luxury kok. Tapi kan beda captain seatnya, posisi duduknya ini tetap beda. Oh iya ya, luas ini kok ya, enak banget juga. AC-nya triple blower ya guys, triple blower nih AC-nya nih. Ya kan? Sudah ada TV tengahnya. Ya, unit juga ada. Ya, tuh. Nah, kan. Apa sih? Amrem. Amres. Oh, amres. Amres. Oh iya, ada amresnya loh, guys. Depan belakang semua ada amresnya semua. Wis, lu kanan kiri toh. Ya. Wis, apat banget sih. Ya, udah cocok lah untuk S-Mode muda udah cocok lah. Ya, udah ya. Nah, daripada kamu beli Innova dengan mesin yang sama, merek yang sama. Iya sih, tolong betul. Pertimbangkan sekali lagi. Ya kan? Tuh guys. Ya betul ya guys ya, daripada Innova lo. Ya kan? Ini cuma 150-an. 150 Innova 160 dengan tahun yang sama. Belakangnya juga enggak malu-maluin ya. Oke, ini di tahun 2013 ya masih oke lah ya kok. Enggak kuno dia. Tipe di. Ini belakang udah ada sensor. Kamera apa? Sensor. Sensor. Banyak depan belakang. Sensornya ya kok ya. Nah, belum. Speedometer kita lihat. Speedometernya di bagian depan guys. Kayaknya depan juga amres. Wush. Amres semua. Amres nih. Ya kan? Ini ditutupin guys. Tep masih originalnya ya. Masih original tuan Toyota. Nih guys tuh dashboardnya aja digital ini. Kayak gini guys. Wush. AC juga digital. Innova masih puter-puter gini ya kok ya. Masih kuno. Ya kan? Masih kuno. Ini audio steering wheel sudah. Sudah ada juga. Ya. RSS airbag sudah double airbag. Nih, Innova 2013. Airbag. Innova 2013 belum airbag. Oh. Innova airbag 2014. Tuh, mulai berok. Tuh, 13 belum ada airbag ya kok. Ya. Harganya segitu padahal. Nih. Buat nyimpen-nyimpen udahlah keren lah nih. Di sini juga ada guys. Nah. Tuh. Di sini juga ada. Nah, keren. Banyak banget. Nah, keren. Keren banget lah, keren lah. Ya. Keren pakai banget. Nah, udah. Oh, mewah semua udah. Iya.
Wih, masih fungsi semua lo guys. Nah, ini belum kita apa-apain barusan tadi. Masih mentah ya. Ya. Dan yang pasti ini juga apa kok? Retrek. Oh, dari retrek. Innova belum ada retrek. Oh, belum. Innova retrek itu pasti tambahan. Tambahan kok. Ya, enggak ada Innova bawaan dari sana. Betul. Retrek itu enggak ada. Yang kalian punya Innova sebelum ribbon, kalau sudah ada retreknya itu berarti tambahan. Tambahan. Ini retrek. Oh. Nutup sendiri loh, ini tangannya nggak keluar loh guys. Ini kan, kaca loh ini. Kan ini. Nah, oh, udah tinggal ada. Bilang sama Pak Sopir. Pak Sopir, tutup. Tutup tuh. Net. Nuh, nutup otomatis. Fungsi semua ya kok ya. Pak Sopir, buka. Ya sebelah sini. Wis, langsung loh guys. Ini normal function mobilnya nggak kan? Aneh-aneh ini guys. Ya kan, ini buat cup holder tuh. Asik, kurang apa tuh, bro. Mantap kok, mantap. Ini 150-an kok. Nah, tolong pertimbangkan lagi bagi kalian yang mania Innova. Ya. Ya, kalau kalian semua cari Innova Solar, saya nggak ada komen. Memang Innova Solar is the best. Tuh. Tapi kalau bagi kalian yang cari Innova bensin, ini ada pencerahan buat kalian. Tolong pertimbangkan lagi. Merek sama, mesin sama, fasilitas jauh sekali. Jauh. Ini kita bilang fasilitas bintang 4 lah. Alphard bintang 5. Ya, ini bintang 4-nya. Ya, bintang 4. Betul. Innova fasilitas kita ngomong bintang 2. Harus 7 kalian. Saya bilang fasilitas loh ya. Fasilitas. Bukan kenyamanan ya, Pak. Bukan masalah harga jual atau kuat di pasaran enggak. Kalau itu bintang 5, tapi kalau fasilitas harus kamu akui, Innova itu mini fasilitas. Betul. Ya, nah, bintang 2, ini bintang 4. Dengan merek yang sama, mesin yang sama, harga hampir sama, lebih murah ini. Lebih murah ini malah. Tolong pertimbangkan baik-baik pencerahan hari ini. Betul. Bagi Anda, kalian semua yang sedang mencari Innova bensin. Tuh guys. Oke? Okay? Betul. Ya. Oke. Udah dulu sampai di sini. Siap. Oh iya, yang kurang mau harga mobil sama DP-nya nih kok. Harga mobil 150-an. Ini tergantung hati saya lah. Pokoknya yang pasti nggak mungkin di atas 160, ya kan? DP sama aja, di bawah 10 juta. Tuh, DP 10 juta nggak? Nanti mau naik DP berapa, gampang lah bisa dinego. Tuh, bisa dinego. Sama lagi tadi, apa? Plat lokal ya, kan Jogja termasuk lokal ya. Oh iya, lokal, platnya lokal. Pajak setahun baru. Pajak saya yang memperpanjang. Tuh, pajak hidup 1 tahun guys. Ya, ini kan belum habis nih. Mm-hmm. Kalau nggak salah habisnya, kalau nggak tanggal 31 Agustus lupa saya. Mm. Ya kan? Pajak pokoknya kamu terima baru Agustus tahun 2024. Oh, terima panjang loh. Siap, yes. Siap. Oke, okay? Siap. Dalam fasilitas kayak gini semua yang ngeri ya. Wah, keren. No comment kalau ini kok. Apik banget barengnya. Tuh guys, buat kalian yang cari Innova, coba pertimbangkan mobil ini ya guys. Ini fiturnya banyak banget, harganya tapi lebih murah jauh. Barangnya masih ready di King Mobil Indo. Pajak hidup 1 tahun. Kalau kalian mau test drive, tanya-tanya langsung WA admin atau komen. Silakan, langsung aja ke King Mobil Indo ya guys ya. Siap, masih kok. Nih guys,